Bapak hari ini kegiatan apa saja? Jadi hari ini kita melakukan proses jemput bola pelayanan pindah memilih bagi mahasiswa Universitas Udayana. Karena kami sempat bertemu dengan BEM Universitas Udayana, mereka menyampaikan bahwa di Udayana banyak mahasiswa dari luar daerah yang ingin memilih. Mereka belum tahu caranya, bagaimana caranya proses pindah memilihnya. Jadi kami melakukan proses kerjasama dengan BEM Udayana. Kami langsung membuka posko di sini, melayani mahasiswa-mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai pemilih di daerah asalnya, baik di seluruh Indonesia, untuk bisa memilih di Bali. Karena memang pada tanggal 17 April itu kan masih dalam proses perkuliahan. Jadi kami layani di sini agar adik-adik mahasiswa ini tidak kehilangan hak pilihnya. Posko ini dibuka dari hari ini sampai kapan? Kita buka dari tanggal 14 sampai tanggal 15, dua hari ini. Ya. Lalu setelah ini tindak lanjutnya bagaimana? Nanti setelah ini kami akan melakukan proses, ketika sudah dikeluarkan A5, kami catatkan hasil administrasi. Nanti tanggal 17 teman-teman di KPU Kabupaten Kota akan melakukan rapat pleno rekapitulasi untuk daftar pindah memilih ini, DPTB ini. Nanti akan diplenokan di tingkat nasional tanggal 20 Februari ini.